Siapa dari kalian yang cita-citanya mau jadi dokter? Hari ini Bang Jubu mau jadi dokter dan bikin rumah sakit sendiri, guys. Tapi di Roblox. Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa ya beri 10.000 likes agar cita-cita kalian tercapai. Halo guys, balik lagi sama Bang Jubu di sini. Kali ini Bang Jubu mau ngajakin kalian untuk bangun rumah sakit sendiri, guys. Karena akhir-akhir ini kan banyak banget orang sakit. Sakit virus corona, terus juga sakit kepala, terus juga sakit perut. Pokoknya banyak banget orang sakit. Nah, kalau kita bikin rumah sakit, kayaknya bakal rame banget yang datang ke rumah sakit kita untuk berobat, guys. Tapi sebelum mulai main gamenya, pastikan kalian like video ini ya. Bikin video ini like-nya 10.000 lebih supaya rumah sakit kita jadi yang terbesar di Roblox, guys. Ya udah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Mancap! Pertama kali nonton videonya Bang Cupu, selamat datang ya. Terima kasih kalian sudah klik video Bang Cupu yang ini. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton videonya tapi belum subscribe, ayo bantu dan dukung Bang Cupu untuk bikin video lebih baik lagi. Caranya gampang dan gratis. Kalian cukup klik tombol subscribe warna merah di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Cupu upload video baru. Video baru setiap hari jam 11 lewat 15 siang waktu Indonesia bagian barat, guys. Di sini ada Pak Dokter yang gede banget, tapi ini Pak Dokternya kayaknya cuma patung doang ini ya. Dia bawa tas ini. Tasnya itu merupakan alat-alat kesehatan, guys. Ya sudah, biarin aja Pak Dokternya di situ. Kita bakal ngambil dulu tempat rumah sakit kita, guys. Kita mau ngambil warna apa nih ya? Ada hijau, ada kuning, ada merah. Kayaknya Bang Jupu ngambil hijau aja deh. Kalau merah itu biasanya kan itu warna... siapa ini yang nembak Bang Jupu? Itu si Bakon tembak-tembak Bang Jupu. Wadaw-wadaw. Ternyata di sini sangat-sangat rusuh sekali, guys. Kita harus bikin rumah sakit kita supaya kita bisa berobat kalau diisengin sama si Bakon ini. Ini si Bakon kayaknya ngajak gelut sama Bang Jupu. Sini kamu Bakon, sini kamu Bakon. Dia lari, guys. Dia gak berani nih gelut sama Bang Jupu jarak dekat, woi. Wah, sangat-sangat jahil sekali di Bakon ya. Sini kamu Bakon, sini kamu Bakon, sini kamu Bakon. Waduh, guys, wah, dia kabur, guys. Dia kabur. Kita hajar dia, guys. Si Bakon itu benar-benar nakal ya, guys. Bang Cupu baru mau bikin rumah sakit, dia udah ngajak gelut, guys. Ya udah, kalau gitu kita bikin dulu ini dropper-droppernya ya. Bang Cupu bakal bikin dulu ini apa nih, guys? Wow, ternyata di sini kita harus tekan manual, guys. Karena kita baru main, guys. Nanti kalau misalnya kita udah banyak ini apa ini? Kotak-kotak ini kayaknya obat ya, guys. Kalau obatnya udah banyak, nanti uangnya kita bisa pakai buat belanja-belanja lagi, guys. Oke. Sekarang Bang Cupu mau ngambil dulu uangnya di sini. Bang Cupu udah ada $90. Bang Cupu bakal ambil, terus kita bakal beli dropper lagi di sini, guys. Nah, Bang Cupu punya dropper dan di sini dia otomatis, guys. Dropper keduanya otomatis. Jadi mantap ini ya. Tapi Bang Cupu masih bisa bantuin nih. Kita keluarin ini obat-obatannya supaya uang kita bertambah banyak, guys. Mantap sekali. Perfect. Ngomong-ngomong, mana tadi si Bakon ya? Bakonnya kayaknya udah kapok gangguin Bang Jubu, guys. Ya sudah, kalau gitu Bang Jubu bakal ambil lagi di sini uangnya. Kita ambil dulu uangnya. Dan Bang Jubu mau coba bikin tembok dulu ya, supaya kita nggak diserang sama bocil-bocil nakal di sini, guys. Oke, Bang Jubu bakal bikin ini ya. Temboknya kita bikin dulu. Di sebelah sini nggak ada nih ya. Mana nih temboknya nih? Tembok belakang udah jadi. Kayaknya kita jadiin dulu yang depan deh ya, yang murah ya. Di sini ada offset wall, kita beli. Terus juga ada owner only door, tapi butuhnya $500, guys. Uangnya Bang Cupu itu masih 210. Kalau gitu kita tunggu dulu uangnya nambah ya. Oh iya, ngomong-ngomong ada kode kayaknya, guys. Ada kode gratis, kita bakal masukin dulu ya. Kodenya 1K. Redeem. Ah,
Bang Cupu dapat double cash selama 5 menit. Mantap sekali. Ha. Kita dapat double cash, guys. Ya udah Bang Cupu kalau gitu di sini dulu deh ya. Kita kerja dulu supaya obatnya ini semakin banyak. Nanti kalau obatnya banyak, uang kita juga jadi tambah banyak, guys. Mantap sekali. Oke, sekarang Bang Cupu mau ambil dulu uangnya. Kita udah ada 1.100 nih. Kita beli, terus kita... Woi, ini siapa ini? Waduh, wadah. Itu ada boci rusuh. Dia langsung lempar apa tuh tadi, nggak tahu dah. Yaudah, kalau gitu kita harus cepet-cepet nih, guys. Kita bikin dulu ya walls-nya ya, supaya kita nggak diganggu. Ini ada window, kita beli. Nah, kita pasang owner door nih. Nah, sekarang mereka nggak bisa masuk, tapi udah habis lagi uangnya Bang Cupu. Kita langsung ambil lagi, guys. Nah, kita bikin ini window-nya. Weh, nggak bisa. Kamu nggak bisa rusin Bang Cupu. Itu nakal banget itu si bocil ya. Itu dia bawa apa, guys? Itu kayak bawa apel tapi bisa meledak, guys. Oke, Bang Cupu bakal bikin dropper dulu yang ketiga di sini. Terus dropper keempat butuhnya 550. Kita bikin dropper dulu kayaknya, guys. Supaya uang kita bertambah banyak ya. No! Cepu dihajar lagi. Parah banget ini, kita dibully, guys. Wadaw. Kita harus cepet-cepet nih, guys. Kita harus cepet-cepet nih. Oh, ada windows di sini. Kita beli dulu windowsnya ya. Kita beli dulu jendelanya supaya nggak bisa dilemparin sama bocil-bocil. Tadi masih kebuka, guys, soalnya, guys. Nah, ini udah ketutup nih. Ini kayaknya udah nggak bisa dilompatin sih, soalnya tinggi, guys. Nah, mantap ya. Oke, sekarang Bang Cupu bakal ambil lagi di sini uangnya. Uangnya Bang Cupu jadi 1.660. Nah, kita bisa beli dropper lagi di sini supaya uang kita nambah banyak. Tapi butuhnya 1.250, guys. Tuh, kalian bisa lihat, guys. Produksi obat-obatannya Bang Cupu udah banyak banget ini, guys. Mantap sekali ya. Nah, kita beli dropper. Terakhir kita beli upgrader harganya 2.400. Uangnya Bang Cupu baru ada 1.300. Masih kurang. Itu siapa bocilnya tembak-tembak Bang Cupu? Woi, nanti dulu, woi. Bang Cupu belum siap. Nanti kalau mau rusuh ya. Kalau misalnya Bang Cupu udah siap nih. Atau kita rusuhin aja, guys. Coba ya. Iya, jadi kamu. Iya. Kita pertahankan rumah sakit kita, jangan sampai dirusuhin sama bocil-bocil iseng ya, guys. Sekarang Bang Cupu bakal ambil lagi nih uangnya. Nah, Bang Cupu udah punya cukup uang. Sekarang kita mau bikin upgradernya dulu ya. Di sini harganya 2.400. Nah, sekarang kalian bisa lihat, guys. Obat-obatan Bang Cupu yang tadinya warna hijau berubah jadi warna merah dan harganya jadi lebih mahal, guys. Mantap sekali ya. Oke, kalau gitu kita bakal beli apa ini? Ada pistol giver. Wow, ternyata di sini kita bisa beli senjata untuk mempertahankan rumah sakit kita dari ancaman bocil-bocil nakal di Roblox, guys. Oke, kalau gitu Bang Cupu bakal beli ya. Tapi nanti dulu, ini ada apa nih? Pasien morph. Oh, ini kalau kita mau jadi pasien, guys. Coba ya. Wow, ternyata di sini kita bisa berubah jadi pasien. Tapi kenapa pasiennya cewek? Bang Cupu kan cowok, woi. Ya udah, nggak usah ya. Kita beli pistol aja nih. Nah, ini dia, guys. Ini dia, guys. Kita bakal ambil ini. Up. Wah, mana kalian yang mau rusuh-rusuh sama Bang Cupu? Oh, itu dia, guys. Kita rusuhin dulu ya, guys. Tadi itu ada bocil-bocil. Oh. Itu tuh ajar, guys. Tajar, guys. Wow. Ini kenapa jadi kayak main FF ini? Iya. Ayo kamu, ayo kamu. Iya. Nope. Dianya letoy, Bang Cupu juga letoy. Parah betul. Ya sudah, kita ambil lagi uangnya ya. Kita ambil dulu uangnya. Sekarang Bang Cupu mau bikin reception dulu deh. Ini kita mau bikin reception dulu ya, guys. Nah, ini reception ini kalau misalnya ada pasien baru mau berobat di rumah sakit kita, itu mereka daftar dulu di reception sini, guys. Jadi ngisi data pasien dulu. Oke, kalau gitu kita fokus dulu bikin rumah sakit kita jadi ya, guys. Nah, Bang Cupu udah bikin ini. Sekarang kita mau beli apa nih? Face bandage aksesori. Ini buat apa kita beli bandage-bandage gini? Mendingan kita beli dropper aja. Tapi droppernya udah habis ya. Udah, kita beli lampu dulu deh ya. Kita beli-beli dulu di sini nih. Nah, kita bikin lantai kedua, guys. Sekarang Bang Cupu bisa naik ke lantai kedua sini, guys. Wow, mantap sekali ya. Perfect. Tapi kita belum bisa bikin lantai kedua karena yang di lantai pertama belum selesai, guys.
Ya udah, Bang Cupu mau ambil dulu uangnya. Di sini Bang Cupu udah punya 5.000. Kamu lihat-lihat dulu nih ya. Nah, di sini Bang Cupu bisa beli tempat tidur. Wow, ternyata di sini ruangan buat pasien, guys. Bang Cupu bisa tidur nggak di sini? Coba nih. Wah, ini kayaknya khusus pasien, guys. Bang Cupu nggak bisa nih. Ada suaranya kayaknya, guys. Coba kita dengerin, guys. Kayak suara kalkulator, guys. Ya udah, biarin aja di situ ya. Kita bakal lanjut lagi nih ya. Bang Cupu mau beli waiting area. Oh, ini ruangan tunggu ya. Oh, di sini ternyata ada pasiennya Bang Cupu. Wah, dia kayaknya lagi sakit, guys. Tuh, kalian bisa lihat mukanya itu. Kayaknya dia nahan sakit, guys. Ya sudah, biarin aja ya. Ya, tunggu antrian, guys. Nanti kalau udah dipanggil bakal diperiksa sama dokter kita, guys. Okay. Nah, di sini kita bisa beli aksesoris-aksesoris. Kalau misalnya ada yang sakit ya, ini kalau misalnya luka bisa ditempelin sama apa ini? Plester ya. Plester supaya lukanya nggak kebuka. Terus di sini kita bisa pakai apa ini, guys? Ini kan apa namanya, stetoskop ya, stetoskop atau apa itu yang biasa dipakai dokter untuk periksa jantung itu, guys. Nah, kita bisa pakai nih, guys. Terus kita bisa beli face mask. Wah, ini kayaknya masker ya. Oh iya, ini kita harus pakai masker karena sekarang zamannya konorak, guys. Kita harus pakai masker supaya kita tidak tertular virus konorak, guys. Mantap sekali ya. Perfect. Kita beli juga ada health potion. Terus di sini Bang Cupu bisa sembuhin diri, guys, kalau misalnya kita gelut sama bocil-bocil nakal, guys. Ya udah, Bang Cupu ambil dulu nih senjatanya ya. Nah, kita udah siap ini. Di sini Bang Cupu lanjut lagi beli pasien mod. Ternyata di sini kita bisa jadi pasien tapi yang cowok, guys. Kalau ini kan cewek nih. Nah, kalau di sini cowok, tapi itu kenapa mukanya kayak gitu? Mukanya kesakitan banget kayaknya. Bang Cupu kan sehat, nggak mau ya, kita nggak mau pakai baju pasien. Oke, kita lanjut aja dulu bikin ruangan buat perawatan ini, tapi uangnya udah habis, guys. Kita ambil dulu sini ya. Nah, kita udah ambil Bang Cupu. Ini kenapa nih? Yorka size expire. Waduh, ternyata udah habis, guys. Ya udah, kalau gitu kita beli lagi 15 menit deh. Nah, yuk kita beli ya. Oke, kita beli 15 menit boosternya. Jadi duit kita dua kali lebih cepat, guys. Di sini kita bisa bikin toilet. Harganya 550. Terus kita beli lagi nih. Wah, kita jadiin aja nih ya. Sini, 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 sini. Beli semua nih. Okay. Nah, ini kalau misalnya pasien atau pengunjungnya mau ee, bisa ee di sini, guys. Coba ya Bang Cupu tes dulu ya. Gak bisa, guys. Bang Cupu gak bisa duduk di sini, guys. Ya udah, cuci tangan aja kalau gitu ya. Bang Cupu cuci tangan. Nah, udah cuci tangan. Sekarang kita mau lanjutin lagi. Ini kayaknya ada yang nembak-nembakin Bang Cupu dari tadi ya. Mana ini bocil-bocil ya. Banyak banget bocil nakal di sini, guys. Wah, ternyata di sini pasiennya Bang Cupu banyak, guys. Ini dia nih, ada cewek-cewek. Aduh, ini kenapa? Dia sakit apa ini? Duh, ini juga sakit ini. Rambutnya warna ungu nih. Kenapa nih? Dia suaranya nahan sakit, guys. Kasian banget ya. Ya udah, kita biarin aja deh. Kita lanjutin dulu bikin pasien room di sini ya. Kita mau bikin dulu nih. Nah, ini nih pasien roomnya udah kita bikin. Sekarang ada bocil yang lagi diobatin dan dia nangis, guys. Mungkin habis disuntik sama pak dokter ini dia. Waduh, dia nangis ya, guys. Ya sudah, biarin. Tampil dulu di sini uangnya. Terus kita beli ada manager desk. Wow, kita bisa bikin meja manager ini ya. Ini kayaknya mejanya buat bos-bosnya ini ya. Wah, ini dia, guys, yang ngurusin rumah sakit kita, guys. Coba kita ajakin ngomong ya. Oh, ternyata ini kita nggak ngajak ngomong, tapi kita bisa berubah jadi manager. Tapi harus beli pakai robak 349. Nggak usah, biarin orang aja yang jadi manajer ya. Bang Cupu kan jadi bosnya di sini. Kita beli window dulu. Wah, ternyata tadi bocil masuk lewat sini nih. Wah, jendelanya belum ditutup ya. Wadaw, pantasan tuh tadi bocil bisa datang ke tempat kita, guys. Wadaw, gawat banget ya. Ya udah, kita tutup aja. Terus kita mau bikin dulu ini ya, ruangan pasiennya. Nah, kita bikin. Nah, kita bikin. Udah jadi, terakhir kita beli pintu nih. Up. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal bikin kafetaria nih di lantai bawah nih. Kita bikin ya, guys. Kafetarianya kita bikin di sini. Up. Nah, kita beli aja deh semua nih. Nah, biar mantep ini. Ini apa, guys? Wah, ini kayaknya kita kalau mau ambil minuman di sini, guys. Wah, Bang Cupu bisa ngambil minuman, guys. Wah, ini Coca-Cola ini. Aduh, tapi Bang Cupu masih pakai masker nih. Copot dulu maskernya ya, Bang Cupu reset dulu ya. Nah, Bang Cupu mau minum dulu, guys. Haus, guys.
Wah, seger banget. Wah. Ternyata kalau kita minum Coca-Cola kita langsung seger banget, guys. Kita semangat lagi ya. Mantap sekali. Di sini ternyata ada efeknya juga, guys. Jadi kita larinya lebih kenceng, guys. Wah, kalau kita minum dua apa efeknya, guys? Oh, ternyata sama, tapi dia ada durasi waktunya ya, guys. Kalau kita minum dia lama-lama efeknya selesai. Itu siapa tuh nembak-nembak Bang Cupu tuh? Ada yang tembak-tembak. Wah, itu dia. Wah, gawat guys. Kita diserbu lagi, guys, sama bocil nakal, guys. Bentar. Woi, tolong. Wede. Ah, ini mana dia? Mana dia, guys? Ini senjatanya mereka udah pada GG semua, guys. Cuman Bang Cupu doang nih senjatanya masih butut, guys. Oh, ini sini dia. Wah, dia udah pakai senjata mesin, guys. Wah, gawat banget ini, guys. Bang Cupu diserbu rumah sakitnya Bang Cupu. Mana dia, guys? Wah, kita tutup dulu nih. Tutup dulu dah. Supaya dia nggak bisa masuk ya. Duh. Mana dia, guys? Dia ngumpet. Wah. Bang Cupu dibully. Wah, parah. Wah, ini parah banget ini dia ya. Mana dia? Wah, benar-benar kita dibully, guys. Senjata kita masih butut banget ini. Aduh. Mana dia, guys? Wah, dia ngumpet, guys. Wah, apa, guys? Bang Cupu dapat hadiah, guys. Wah, kita ambil dulu hadiahnya nih. Ambil nih ya. Wah, ternyata ini random. Wow, kita dapat 2000 uang, guys. Wah, ternyata di luar itu ada droppernya, guys. Jadi ada hadiah-hadiah gitu kita bisa ambil ya. Ya udah kalau gitu Bang Cupu lanjutin dulu. Tadi bocil lo udah pergi kayaknya. Nah, kita lanjutin lagi ya. Di sini kita beli meja-meja, ada window, terus ada chair. Oh, di sini ada pasien kita yang lagi sarapan, guys. Ya udah kita biarin aja di situ ya. Kita lanjut lagi nih, beli dulu chair-chairnya. Nah, ini mereka sarapan apa, guys? Mereka beli burger, guys. Wah, mantap banget. Ini kayaknya udah sembuh nih pasien Bang Cupu ini ya. Dia udah sembuh nih, udah senyum-senyum nih. Oke, dia udah bahagia. Kita bakal selesain dulu nih ya. Nah, kita udah selesain bikin kafetarianya. Sekarang Bang Cupu mau lanjut lagi bikin yang bagian depannya apa nih? Bagian depan nih. Emergency sign. Buat apa itu emergency sign? Wah, itu kayaknya di sini itu untuk tulisan UGD, guys. Jadi kalau misalnya gawat darurat bisa masuk ke sebelah sini, tapi ini Bang Cupu pasangin laser pengaman ya supaya cuman pasien yang boleh datang. Kalau bocil-bocil nakal merusuh nggak boleh masuk, guys. Sekarang kita bisa lanjut ke lantai kedua, guys. Wah, mantap banget ini ya. Kita mau bikin lantai kedua. Nah, ini kita bakal bikin dulu lantai kedua. Mantap sekali, uangnya Bang Cupu udah nambah. Di sini kita bisa bikin TV, tapi kita mau bikin dropper dulu. Mana nih, ada dropper nggak di sini? Ini nggak ada, guys. Droppernya cuma di lantai satu ya, guys. Oh, ini ada, guys. Conveyor, guys. Kita bikin conveyor dulu ya, supaya uang kita nambah banyak. Oke. Nah, kita bikin dulu di sini. Waduh, uangnya Bang Cupu udah habis. Wadaw, ini ternyata kalau mau bikin rumah sakit itu modalnya gede juga ya, guys. Pantesan kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit itu biayanya juga mahal, guys. Karena untuk bangun rumah sakit itu butuh duit yang lumayan banyak, guys. Nah, ini kita kasih lampu ya supaya keren. Ini mantap, ini kita ambil lagi uangnya. Terus kita kasih apa nih? Hanging sign. Wow, di sini ternyata ada petunjuk ya. Jadi kalau misalnya pasiennya datang, mereka mau kemana itu tinggal lihat di sini nih, ada sign-nya sekarang, guys. Tapi Bang Cupu nggak bisa baca sih, soalnya itu polos doang. Ya udah, biarin aja ya. Kita bakal ambil lagi di sini. Bang Cupu mau ngambil senjata dulu. Nah, kita ambil senjata ya buat jaga-jaga. Siapa tahu nanti ada yang ngerusuh di tempat Bang Cupu. Wah, di sini Bang Cupu bisa jadi dokter nih. Bang Cupu mau coba jadi Pak Dokter. Wow, ternyata Bang Cupu kalau jadi dokter ganteng juga ya, guys. Wadaw. Sombong amat. Ini keren banget itu. Tapi itu kenapa matanya kok sebelahnya warna ungu, guys? Ya udah, biarin aja lah. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah menjadi dokter dan kita punya rumah sakit pribadi, guys. Mantap sekali. Oke, kita bakal coba lihat ke lantai atas. Ini kayaknya kalau kita mau selesain
bakal nggak cukup satu video, guys. Mungkin kalau kalian suka dengan game ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya, guys. Nanti kalau misalnya like-nya banyak dan kalian banyak yang setuju, kita bakal selesain sampai rumah sakit kita jadi, guys. Ya udah deh, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Bang Cupu bikin rumah sakit sendiri dan Bang Cupu menjadi dokter yang sangat-sangat ganteng ini ya. Cocok juga Bang Cupu jadi dokter ya, guys. Thank you banget udah nonton video ini sampai akhir, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.